건데. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Transit Transportasi Indonesia Terpopuler. Nah, tadinya kita ada rencana ya untuk trip report ke Sumatera Barat per tanggal 23 atau tanggal 9 yang tanggal merah. Karena di Jalan Setijalawi banyak longsor ya atau bencana juga di Sumatera Barat seperti di Lembah Nai dan di beberapa titik lainnya ada di sekitar banjir lahar juga. Akhirnya kita putuskan untuk tidak nge-trip di bulan Mei ini. Kita lihat nanti di bulan Juni apakah kondisinya sudah membaik. Jika tidak, mungkin kita mundur kembali. Sekarang batal untuk nge-trip. Nah, ini saya melintas di panorama 2 ke arah panorama 1. Nah, bagaimana perjalanan kita kali ini? Waktu itu setelah lebaran, setelah sholat id, kita mengarah ke pesisir selatan. Jalannya masih aman dan nyaman ya, kita lewati. Dikarenakan sebelum lebaran pun kondisi longsor sudah ada, dan pas lebaran alam itu tenang dan tidak ada terjadi longsor. Ini kita lihat nanti di perjalanan kita ini. Yuk saksikan videonya. Ya, setuju melalui panorama. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari kami. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jumpa lagi di video menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.